Halo semuanya guys, halo teman-teman bermutu, kembali lagi dengan saya Lefran Hu di acara Gemak Gemes Masak. Kali ini guys saya akan memasak bandeng bumbu Bali. Ini ikan bandengnya sudah saya goreng terlebih dahulu, tapi saya gorengnya tidak terlalu garing, karena dia kalau dia terlalu garing, nanti dagingnya tidak terlalu kelihatan. Ini sudah saya goreng. Untuk bumbunya, saya gunakan sekitar 10 butir cabai keriting, 10 butir cabai lombok, dan 3 butir kemiri, 4 siung bawang putih, sekitar 8-10 butir bawang merah, ini dan daun jeruk, dan jahe, segini aja dia jahenya. Pedasnya tergantung selera kalian ya guys. Oke. Dan ini nanti tomatnya mau saya iris-iris dulu buat nanti penambah rasanya atau garnisnya. Ini saya potong kecil-kecil. Ini tomatnya tomat hijau. Sekarang saya mau aluskan bumbu-bumbunya. Saya potong kayak gini cabai keriting ya. Saya akan haluskan. Cabai lomboknya tadi 7 butir aja. Bawang putihnya 4 siung. Kemirinya 3 butir. Sekitar 8-4 siung bawang merah. Oke. Dan ini jahenya. Saya tambahkan air supaya dia gampang dihaluskan. Sekarang kita haluskan. Kita tumis bumbunya. Kita tambahkan daun jeruk. 2 lembar daun jeruk. Ini bumbunya daripada saya yang kebuang, jadi saya tambahkan air. Kita bisa seasoning. Kita seasoning dengan kaldu bubuk dan lada bubuk. Dan garam. Kalian bisa menambahkannya gula merah atau gula jawa. Saya tambahkan kecap. Kecapnya sekitar 1 sendok makan, tergantung selera. Tambahkan tomatnya, tomat hijau yang diiris-iris tadi. Dan kita masukkan bandengnya. Supaya bumbunya menyerap ke si bandeng ya. Terus kita biarkan kira-kira beberapa menit, dan sepertinya kita sudah bisa plating. Oke, sekarang kita bisa plating. Tara, this is it, bandeng bumbu Bali ala Lefran Hu. Thank you guys sudah respect dengan video saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Thank you guys. God bless you all. Bye.